sekarang nih kan, nih sekarang merasa bahagia gitu kan. Aduh, jatuh cinta lope-lope karena merasa sempurna. Tepuk tangan lagi lah. Kok sekarang nih Roga, sekarang nih Roga agak sedih gitu kan karena Roga dewean. Tapi Roga seneng karena Pak Te dak Te. Jadi bisa tejungap, tekangkang, tekale di sini karena dak kate yang punya rumah. Tuh. Nah, ganti-ganti siaran dewe lah yo. Roga nih sebenarnya ada Pak Te, cuma Pak Te ini Pak Te. Oh, Pak Te. Ya Allah Pak Te, bawa hewan peliharaan. Muncul tau. Ulang. Pak Te, Pak Te. Pate, kau ngapa manggil-manggil aku? Ai, aku lagi sibuk. Jauh aku dari apa kamera. Aku lagi sibuk. Kini tuh. Lagi banyak banyak. Kau kecantikan di rumahku, ha? Aku memang cantik. Kau tak tahu aku kayak Prilly Latu Konsina. Aduh, kau tak tahu ini siapa? Yeah. Tak tahu. Natasha Wilona. Kamu juga kuku itu loh, kuku loh. Oh, lu masuk cantik di sini. Be, kamera aku ketutup. Eh, aku tuh tipi-tipi aja kau lah. soal nak elo-elo aku jago eh. Ha. Jago eh kata Pak Ayam. Kau tengok. Segalanya seksi. Oh. Mulai dari atas sampai ke muncul. Kalau dia langsing. Kaki dulu. Kalau dia langsing. Coba kau tegak. Kalau dia langsing aku langsung. Iya. Kau malu atau seksi eh. Make sepatu orang gantong nak dinas. Tahu tengok. Kau apa Pak Te? Tunggu Pak Te saya potong. Ha. Daripada dia nyeker. Ini model, kau tak tahu gini itu model. Kau tengok malu teh. Tengok penonton. Nah, saking seksi ya, lihat. Dedak. Dari tinggi, atas. Sampai mobil muncul ngok, seksi. Nah, Pate yang seksi dia. Iya. Pate, Dodo. Dodo bawa. Iya. Pening-pening aku nengok kamu kok ribut-ribut kok aku nak nanyo. Jauh-jauh aku duduk di bawah. Kau kok apa hal yang ribut-ribut rumahku kok? Jadi Pak Te. Gober ke mana gober? Gober ke mana? Dia tadi pergi. Ada gigi pastinya ini pacul. Jadi dia main gigi ya. Oke. Iya, berarti dia lagi senang main gigi pastinya. Iya. Nah, saya tengok nih, wah penonton banyak nian nih pakai baju, pakai kaos yang seragam nih. Iya, ada tulisannya juga. Sempurna. Iya, kan itu ada tulisannya di kening. Apa? Innalillah. Kalau macam itu, kita buka dulu ya, okay. Sebelum Pak Te nak buka apa Pak Te? Nak muka-muka galau-galau buka. Kaki ya Pak Te kok ada nak apa ngadikan kawan ke situ. Iya. Pak Te punya kawan tuh. Oh banyak. Kata kawan Pak Te Samsul, Sepik Lope, Gobe. Kawan Pak Te kok yang ikut kok seorang penyanyi. Seorang penyanyi. Tapi kita buka jawab dulu, dari muka kau Pak. Iya. Kita buka dulu. Kemana? Asan rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina maulana Muhammad wa ala ahli Rasulillah ajmain. Amma ba'du. Nah, ganti-ganti dimanapun berada, senang sekali saya bersama rekan kedua saya kok. Hadiah pula tentunya dalam malam yang sangat spesial sekali yang kita akan menghadirkan bintang tamu yang juga spesial. Yang sudah lama puana di dunia alam gaib maupun alam nyata. Iyo, tentunya di acara yang sangat spesial sekali. Acara ini sudah ditonton oleh ribuan mancanegara. Presiden kita sudah juga nonton Pak Te. Terus Gubernur DKI Jakarta. Ini rating nomor 1 antara dunia gaib dan dunia nyata Pak Te. Apalagi kalau tidak itu dia namo eh. Komentar melaju dari sana. Nah untuk nyai-nyai, datuk-datuk, boyut-boyut, pak ngamok nek,
asap lagi mochi dan segala macam, jangan masuk kelambu dulu. Ya, karena kontol kali orang masuk kelambu. Karena malam kos saya mengadakan cewek saya. Yang katanya seorang penyanyi. Penyanyi deh. Song penyanyi. Sebelum itu kayak kebiasaan program nyontek. Aku hobi motongnya atau enggak? Aku nanya nyontek dulu. Biarlah dia nyontek. Dia lagi semangat nih. Biar dia lama di TV. Biar dia masuk dalam bogol. Iya. Geser tau ke? Yo. Tuh Pate. Yo. Tema malam ko malam polos Pate. Yo. Sempurnanya dirimu. Tema malam kok sempurnanya diri. Tapi sebelum kita buka dulu acara, kok saya nak nyampaikan dulu salam-salam untuk kanti-kanti saya yang ada di provinsi Jambi sekitarnya. Di Muara Jambi dan sekitarnya. Dan di Tebos, Harolangun, Bungo. Galak-galak. Yang menonton kita pada malam hari dan juga kita mempunyai kuis. Apa itu kuis? Kuis. 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 Kuis pangan. Iya. Pokoknya ada kuis. Pais. Kuis. Bagi yang para penonton di rumah yang mau ikutan kuis dan bisa mendapatkan hadiahnya satu buah piring yang ini adalah kaos yang sangat limited edition di Jambi hanya di 0852-6884-744 ulangi 0852-6884-744 iya total yo iya iya segala lebih baik muncung baik utak nih yo sekarang tunggu Pate, roba bingung mana nih bintang tamu, tolong panggil. Nah, kalau macam tidak sabar lagi nengok kawan Pate kok tadi, iya. Sengaja Pate jemput atau tadi. Pate cewek Pate. Iyo, sekarang kawan. Suruh dulu mama nih, kita suruh. Kita suruh dulu. Okay. Nah, sudah penasaran? Tapi sebelum kita panggil bintang tamu, kok saya nak nanya dulu. Ini kanti-kanti saya audien yang ada di podium Iko yang ada di tribun Iko, yang gagah-gagah yang cantik Iko dari mana? Oh, dari tadi. Yudi. Dari Basin Yudi, Pak Ketuli. Dari siapa? Dari mana kok? Dari sempurnanya dirimu. Oh, dari grup sempurnanya dirimu. Tepuk tangan dulu untuk cewek-cewek yang cantik. Iko baru audien. Yo. Sudah enggak sabar nengok. Enggak sabar, Mate. Iko agak-agak mirip dengan kau. Langsung kita panggilnya. Ini dia, kita sambit. Oga ya. Oh, kita sambit. Ayo kok di sini. Salah Oga salah. Yo. Mariza Lydia Paraswat. Kau di nyola. Kau kok nyola? Woi, kau geser patel sama bajunya. Eh, kaget lu. Adik, kenapa di sini? Kakak. Ini kakak, ini adik. Tuo yang aku. Adik kenapa kalau kakak syuting tuh jangan diikutin? Iya. Yeah. Ini siapa nih? Ini siapa? Adik. Kembaran. Kembaran Pate. Kami lahir sempat. Oh. Tapi kami belah dua kan? Yang satunya elo, yang satunya pusu. Ya. Silakan duduk. Ini kawan Pate nih. Nah, Pate tamu jauh-jauh nak motong para. Nah, Pate. Nampaknya Cecen dewean ya Cen. Iya kaget lagi aduh. Nah, kanti-kanti ini dia teman saya. Jatuh. Kok gitu? Kau ini? Iya. Kau dengan dia. Jatuh lah Pate. Jatuh. Iya. Langsung baik kita kenalan mungkin kanti-kanti di rumah atau yang kenal dengan kawan kita kok. Mungkin penasaran siapa beliau kok cantik nian macam supik lancip. Beda jauh Pate. Langsung baik kita kenalkan silakan. Langsung adik kenalan sama kawan saya di Dede. Sila, ah? Iya, kok ngambawin? Iya, Dede, silakan. Sat, ini. Sut, situ. Selamat malam semuanya. Okay. Selamat malam. Nama aku Mariza Lydia Paraswari. Bisa dipanggil, iya. Iya, bisa dipanggil? Iya. Iya. Ah, bisa dipanggil apa? Capo, benar eh? Iya. Siapa? Iya, Capo. Iya. 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 Nama aslinya siapa? Nama aslinya? Mariza Lydia Paraswari. Dipanggil? Iya. Ya, aku panggil ada Capo. Kakak lagi. Iya. Kakak lagi. Nama saya. Iya, ini adiknya, sekarang kakaknya, ya. Perkenalkan nama saya Sopek Lancip, makin lama makin terjepit, tapi kalau cowok nengok saya totong itu. Panjang amat. Panggilan langsung panggilan. Panggilannya. Ini iya, ini tidak. Panggilannya? Ini iya? Tidak. Oke. Udah. Oke, kita langsung lempar petingin.
Ya. Siapa dulu nak nanya? Rogala. Ya kau yang megang kota. Ya kau yang megang kota. Ya. Oh, ya salah lu pertanyaan nih, udahlah, iya. Potong. Apa? Pertinyiinnya. Pertinyiinnya. Salah. Kakak yang cantik ini apa kegiatannya? Ah iya, silakan. Kalau saya kegiatan. Kakak, kalau kakak kan nih kak, kakak adek gitu. Ya. Aku malu tersinggung. Ulang. Ya silakan. Ya. Ulang pertanyaannya. Adek. Nggak ketahuan paten yang ulang. Jangan tahu-tahuan. Mau ngipul lah kamu. Nah, kakaknya apa sih kegiatannya sehari-hari itu? Kalau aku masih sekolah. Yo sekolah. Aku masih sekolah. Kalau kakak masih apa? Kalau adik masih sekolah, kalau kakak masih gilo. Apa sih kesibukannya sehari-hari? Sudah. Tadi sekolahnya di sekolah di mana? Sekolahnya aktivitasnya di mana? Aktivitasnya di mana? Sekolah di SMA Negeri 4 Kota Jambi. Kalau kakak di mana putih? tunggu, Pak Teh. Ini kan kita ngundang apa namanya tuh bintang tamu yang cantik. Nah, pasti itu kan ada sesuatu gitu kan. Iya, ini nih kabar-kabarnya kawan saya ini atau adik saya ini ini sedang merilis sebuah lagu. Tahu lagu? Lagu tahu. Lagu itu kalau gitu untuk buat kue itu yang adonan. Itu sagu. Dengar ceritanya lagi sedang merilis lagu. Apakah Ionian aku ida? Biasalah teh kami kok kalau. Ada adik. Ayu Kagi. Ya, silakan. Iya, benar ada single perdana. Wow. Teh, aku nengok dari samping ku teh, hidungnya mancungnya macam pukoso nang TK. Iya, aduh yo. Lagu tadi yang dirilis. Ada. Kalau kita minta bocorannya apa sih judulnya? Iya, judulnya. Iya. Beranak dalam kubur. Itu film. Iya, kalau judulnya apa? Samo kayak yang kata Lila. Pertama kali tadi. Apa tuh? Sempurnanya dirimu. Wow. Terima kasih. Makasih sempurna ya, Lila. Penonton tahu? Sudah tahu lagunya? Kita akan bercerita-cerita lagi dengan adik saya Ia dan aku bel lagunya tapi setelah yang seko-eko jangan kemana-mana tetap di Komedi Melayu Tradisional. Kita balik lagi di komentar Komedi Melayu Tradisional. Nah, sekarang Eko kita sudah masuk ke segmen 2 yo dan saya juga akan buka kuis ya untuk kanti-kanti saya di rumah yo. Eko ada hadiah yo, Eko langsung hadiah dipersembahkan oleh adik saya bintang tamu pada malam hari ini sebuah kaos. Edak yo. Nah, silakan telepon di nomor yang sudah ada di atasku. Saya udah hafal. Ada yang di atasku silakan. Tuh. Ada berapa pertanyaan? Ada Pak Teh, emang ada Pak Teh? Di atas. Ada. Nah. Lanjut tadi ke mana pergi? Kakak tadi. Makan yo. Makan dulu tahu. Eh Pak Teh, ini kan udah jam-jam dia berkeliaran Pak Teh di atas pohon nemplok. Nah. Sembari kita tunggu dia makan, kita akan tanya pula ke adiknya si Lancip Iko Lia. Iya, silakan. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Iya, Pak T. Iya. Ada pertanyaan enggak? Silakan. Roga mau tanya. Panjangnya. Enggak, bertanya. Pikir dulu, Pak T. Nyontek lah, Pak T. Nyontek. Oke, Roga suka nyontek, Pak T. Jadi, sejak kapan? Si Ia nih mulai merintis menjadi seorang penyanyi. Seorang penyanyi semenjak kapan? Apa itu mungkin dari SD? Apa dari SMP? Apa sudah besar? Silakan. Kalau mulai nyanyi dari SD, cuman kalau mengarah ke penyanyi mungkin baru-baru ini. Baru-baru ini. Si Ia tuh ben ngomong enaknya Pak Teh enggak kayak Pak Teh. Kalau Pak Teh ikut nyanyi, ikut kok baru bercakap kalau nyanyi. Mana lah orang kenal dengan Pak Teh kok? Dengan lagu apa? Super Liga Rasa. Nah, ada pertanyaan untuk Lia. Pernah ikut lomba menyanyi tak?
Pernah. Di mana tuh lombanya? Di mall. Pernah, mall pernah. Ada dapat prestasi enggak juara? Beberapa kali dapat, beberapa kali kalah. Wah, itu biasa Pak Teh. Dalam pertandingannya iyo, perlombaan. Program kemarin ikut tinju lah dia. Yo. Ah, ada lagi nih. Kalau soal penyanyi, siapa yang diidolakan? Nah, pertama nih, penyanyi lokal dulu. Ah, kira-kira siapa penyanyi lokal? Ah, pasti dia yang nyebut Pak Teh Bibi. Pak Teh. Kalau yang luar negeri, dulu. Lalu Beyonce. Beyonce, kau tahu Beyonce? Yang sebelah rumahku. Aduh, sebelah rumahku dia tuh. Siapa? Sering dia ke toko, Beyonce. Kalau yang dalam negeri? Kalau dalam negeri... Pak Teh. Ayo, siapa? Sopi Lancip itu penyanyi. Ada penelpon masuk? PHP. Iya, sekarang ada pertanyaan untuk Roga. Kalau Roga memang penyanyi, bisa lagu daerah tak? Untuk Roga Pak Teh, untuk iya. Roga salah, bisa nyanyi. Salah sebut. Oh, dia sekarang keluar Pak Teh. Apa namanya? Iya bisa nyanyi tak? Lagu daerah. Pernah sedikit. Bagaimana kalau kita kita coba dulu dengan suara iya membawakan sebuah lagu daerah. Tapi sebelum itu kita angkat dulu telepon dari kanti kita yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Pak Teh, dulu jawab. Dari siapa di sana cakap? Halo, assalamualaikum. Lah. Halo. Halo. Pak Teh yang jawab. Halo. Siapa di sana cakap? Ada pedak. Kami akan kami tunggu sampai. Halo. Halo. Iya. Dari siapa di mana? Oh, Palmera Pak Teh. Rogaya di Palmera. Rogaya di Oke, okay. Ini ada pertanyaan yang harus dijawab. Kami akan memberikan satu persembahan, yaitu berupa kaos. Silakan, petinggi ini akan dibaca oleh adik kami. Oh, sudah ada di tag ya. Nah, silakan pendek. Kita akan pertanyaannya pendek. Iko dio, ting. Apa nama single terbaru dari Mariza Lydia Paraswari? A. A. B. A. A. Kucui tahe. B. Kucel. A. C. Pasti C jawabannya. Yo. A. Kita tanya dulu. Betul. Apakah betul itu jawabannya? Sangat betul. Iya. Silakan datang ke Jack TV setiap jam kerja, jangan lupa membawa fotokopi KTP ke kantor Jack TV. Yo, terima kasih banyak ya. Nah, Pak Teh, Romero bertanya. Aku lagi pertanyaan. Nah, sesuai dengan judul lagu tadi kan kita bahas nih kan, sempurnanya dirimu. Sempurnanya dirimu. Tapi bukan Pak Teh. Nah, apa filosofis dari judul lagu ini? Pasti punya filosofi kan. Kenapa menjudulkan sempurnanya dirimu? Iya. Apa mungkin terinspirasi dari Yaya? Iya, dari Yaya. Apa siapa? Ya silakan. Gemes. Sempurnanya dirimu itu menceritakan seorang wanita yang mengagumi lelaki. Jadi selalu mengagung-agungkan gitu yo, bukan? Atau? Yo enggak mengagungkan juga. Enggak, Pak Teh. Oh, misalnya kayak gini Pak Teh, ada yang suka sama Pak Teh, kayak ngerasa sempurna, Pak Teh. Padahal. Mato dia pililip arang. Iyo. Next. Balik pula cerita seperti lain. Seperti apa waktu proses pembuatan lagu. Iyo, susah tak membuat lagu? Ada kayak rekaman gitu. Apa rintangannya? Yo, rintangannya sangat banyak. Aku tuh dari buat lagu tuh sebenarnya iseng. Aku yang buat tuh sebenarnya nggak niat buat. Jadi iseng. Nggak niat yo, berarti untuk dimakan berarti. Kalau kan jadi iseng jadi lagu. Ya betul. Langsung ngetek.
Langsung bikin? Bikin. Oh, langsung studio? Belum kepikiran nyampe studio. Setelah beberapa bulan ngepost di Instagram, banyak yang cover. Oh, banyak yang cover, yo. Takutnya juga nanti disalahgunakan jadi hak milik dia. Terus di hak ciptain, baru rekaman langsung buat tim buat video klip. Ah, itu. Paham? Berarti rintangannya itu enggak kate. Rintangannya itu di sama gledek enggak kate. Kalau yang macam Ayu-nya tadi yo penuh dengan rintangan. Muka apa kembar. Ada lagi pertanyaan enggak? Date. Kalau enggak kate lagi pertanyaan, kita akan menghadirkan salah satu bintang tamu pula. Siapakah beliau? Gagah. Iya. Ini adalah seorang yang menyupport adik kita. Iya. Langsung saja kita panggilnya. Ini dia. Siapa namanya ada di situ? Date, Pak. Siapa? Bapak Nur Rahman. Iya. Bapak. Ya, silakan duduk, Pak. Nah. Tuh, Pak Teh. Tunggu, Pak Teh. Rogas soalnya bentar. Yo. Di balik wanita cantik pasti selalu ada lelaki ganteng. Bukan main. Biasa memang gitu. Hostnya memang gitu. Nah, ganti-ganti. Iko tadi kita sudah. Ada pula penelpon langsung begitu angkat. Halo. Assalamualaikum. Warahmatullah. Iya, dari siapa di mana? Kayaknya Mas Fahrin. Hah? Hah? Yo, Iko ada pertanyaan untuk Ayu kok. Untuk Ayu kok. Kaliko dapat CD. Saya akan memberikan hadiah Kaliko berupa CD. Iko CD. PCD, CD. PCD. Iko adalah lagu single terbarunya dari Mariza. Pate, arah sini Pate kamera. Nah, ini dia. Ika. Iya. Ada pertanyaan, ini dia pertanyaannya, silakanlah pendek. Bacokan. Tuh. Kapan dirilisnya lagu? Kapan dirilisnya lagu Sempurnanya Dirimu? Yo, A. 17 Oktober. B. 18 Oktober. C. 18 Januari. Yo, yang betul? Tunggu dijawab. Yang betul A, Bu. Betul. 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 Tanya penyanyinya, Tahu betul. Iya. Selamat dapat Ayu mendapatkan PCD. Langsung nih, ini langsung dari yang penyanyinya langsung ini. Tuh ada fotonya nih di kameramen. Iya, tuh langsung ada foto aku di situ. Cantik kan? Iya. Silakan ambil di kantor Jack TV, setiap jam kerja jangan lupa bawa fotokopi KTP yo. Terima kasih yo. Dan langsung ini ada bintang tamu kita yang selanjutnya adalah seorang yang menyupport adik kita, si nama lengkapnya ini Mariza Lydia Paraswari. Nah, siapakah beliau? Langsung saja assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bang? Sehat malam kok, Bang? Baik, alhamdulillah. Sehat. Yang penting sehat. Duit ada enggak? Iya. Kalau ada sehat, ada duit. Aduh. Balik gitu. Iya, Bang. Saya nak nanya, abang kok selaku apa, Bang? Di adik saya iya iko, Bang. Nah, siapa abang kok? Ya, silakan, Bang. Saya selaku orang tuanya. Bapak. Kata kau anak angkat Oh, ayahnya yo. Iya, ayahnya rupanya yang kita undang malam ini. Iya, tuh Pati. Ya kalau nak melamar langsunglah bapak yang disitu. Iya. Nah, sejauh ini sampai di mana nyupot adik kita iya ini? Nah, gitu. Yang pertama dari kita memberikan semangat dan memberikan kesempatan untuk berlatih di rumah dengan beberapa peralatan-peralatan musik. Iya, seperti? Seperti gitar. Gitar. Gendang mungkin ada gendang. Kemudian keyboard. Oh, keyboard. Berarti adik kita iya bisa main keyboard nih? Bisa. Iya, kaki kita cubo. Organ tunggal. Iya, karena di sini kita sudah menyiapi alat ya berupa suling, nanti tolong dimainkan. Nah, Pak Teh, udah mulai nanya Pak Teh. Nah, Pak, kan Mariza ini kan sekarang udah berprestasi gitu. Nah, kayak mana sih perasaannya kayak gitu? Aduh, kayaknya bangganian atau gimana gitu. Aduh. Apa puas? Apa masih disuruh? Atau puas masih. Ayo lagi, lagi gitu. Silakan ayah. Ayah. Alhamdulillah, kita merasa bangga dan berharap Mariza tetap eksis untuk lebih baik lagi. Amin.
Kakek kalau menjadi bintang-bintang di langit, jangan lupa sama yang di Jambi itu. Apalagi dengan nih boy. Ada lagi nak ditanya dak ke ayah? Nah, Roga nak nanya nih ya. Kira-kira Mariza nih manjo, bawel atau cengeng, apa nak ngerutu? Kami pengen ini, kami pengen itu. Kira-kira jajannya sehari berapa? Dah tu makan bakso di mana? Ya, silakan ayah. Ya, kalau sifat ya namanya juga anak-anak. Yang pasti manja masih. Manjo. Sering minta diurut namanya. Sering minta diurut. Ya. Kalau soal ngurut-ngurut supir anjir. Iya. Sudah tuh apa lagi? Anu dah, cengeng dah. Cengeng dah anaknya. Cengeng sih. Iyo. Nah, sudahlah Pateng. Kita udah tanya-tanya lagi ya, kita iyo. Tanya lagi. Iya, nanti ganti. Ini kan ceritonya nih adik kita ini mengeluarkan satu album. Yo, single pertama dia, yo. Nah, ini lagunya Sempurnanya Dirimu. Nah, macam mana kalau adik kita persilakan untuk perform. Kita tapi, dengar lagunya seperti apa? Tapi sebelum itu Pateng. Nah, setelah itu jangan kemana-mana dulu, jangan balik dulu, jangan ke Jamban dulu, kita saksikan setelah yang Seko Iko. Tetap di komentar komedi Melayu satu hatimu kasih.
untuk terima kasih. Iya, tepuk tangan yang meriah dulu untuk kita Mariza Lydia Paraswari. Iya, dengan sebuah tembang lagu yang berjudul Sempurnanya Dirimu. Macam mana penonton? Enak? Enak. Kita suruh nyanyi lagi. Ya. Judulnya Goyang Dumang. Setuju? Ya. Wah. Nah, kanti-kanti dimanapun berada, itu tadi sebuah lagu atau perform dari adiknya Sayo tadi yang kita panggil sehari-hari dengan namo Iya. Iya. Yang kalau dulu ya, tadi tidak. Iya. Nah, dengan kalau Roga ada nak pertanyaan ado Roga nak tanya nih. Khusus jadi kan Bate nih, ini kan lagune lo nian nih Bate. Lagunya kaset pula Bate. Nah, ini kalau nak beli atau kayak mano gitu nah. Kalau saya nih pengen nak beli ya, dapatnya di mano? Lagune enak nian sih itu kan. Di mano nak nyari? Ah. Iya, silakan. Jadi ini lagunya udah bisa kalian download di iTunes, Spotify, Google Play, pokoknya seluruh digital store udah bisa di-download. Kalau video klipnya bakal rilis tanggal 1 besok dan kalian bakal bisa lihat di YouTube. Oh, di YouTube sudah ada ya. Wow, tepuk tangan dong. Ya, tapi kalau kaset kayaknya sudah beredar apa belum? Sebagian yo. Ini kalau didapati di mana kalau VCD? Kalau buat disebarin belum. Belum yo, karena masih dirahasiakan dulu ya. Kita nanti akan bikin originalnya. Bagaimana pertanyaan? Iya, pertanyaan. Nah, pendapat Mari udah manggil Iya, Bae. Iya, Iya, Bae. Nah, pendapat Iya kayak mana sih tentang kayak sekarang ini kan lagi marak-maraknya cover-cover lagu tanpa izin. Nah, itu kayak mana tuh? Menciplak mukul. Kayak mana tuh? Kalau menurut Iya sendiri. Sebenarnya kalau cover lagu itu nggak masalah, asal bisa jelas itu lagu punya siapa, pemiliknya siapa, dan istilahnya dicantumkan siapa penyanyi, pencipta, dan tidak menyalahgunakan ya, seperti dijual ke yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Karena Roga nih nyanyi ya, lagu si Iya nih, ya, nyanyi, tulis nih ya, pencipta Roga, misalnya itu tidak boleh. Ya, boleh, itu melanggar hak cipta namanya. Karena sekarang kata-kata itu sudah mempunyai hukum, ya, sudah dilindungi, ya, nah, karena itu adalah hak ciptanya orang gitu, enggak. Roga ada nak ditanya lagi silakan. Ini Roga mau nanya sama Ayah. Sama Ayah lagi ya. Nah, ya kan si Iya nih nyanyi, main musik lah gitu kan. Nah, itu darah-darah apa namanya? Patay namanya itu Patay. Apa keturunan dari mana? Apakah mungkin Ayah dulu seorang pemusik? Apakah dulu mama menjadi pemusik? Atau mungkin pacarnya Patay. Gimana nulak pacar dengan cewek main organ? Iya, ya silakan. Pak Teh ada yang nyengir-nyengir, siap-siap diajak sengel Pak Teh. Orang tua sih tidak pemusik. Oh, Ayah sendiri tidak pemusik ya? Tapi bakat seni seperti melukis. Oh, larinya ke lukis. Menari mungkin ya? Oh, udah bisa ya. Berarti iya, walaupun Ayah bakatnya tidak di musik, tapi mengalir darah seni. Karena Ayah seorang pelukis. Itu, darah seninya pasti ada itu. Kalau ibunya sendiri kira-kira? Ya, kalau ibunya hobi nyanyi, tapi ya nyanyi untuk sendiri gitu. Iya. Nah, itu. Ayah, perannya Ayah tuh dalam memantau karirnya si Mariza. Seperti apa dan sejauh mana? Apa dipantau terus, apa gantian? Apa dia nyanyi ditingui kalau cowok-cowok dekat petet? Wah, itu seperti apa ya? Kalau dulu sih waktu masih SMP, sering ikut lomba, itu kami sering menghafal. Ini Ayah langsung apa ibu? Ayah. Iya. Ntar. Terus kalau sekarang kita mensupport seperti kemarin melakukan syuting pengambilan gambar, kita sebagainya kita mensupport, memberikan support lah pokoknya ke wilayah-wilayah tertentu. Hal ini penting untuk melakukan. Iya. Nah.
Kalau audien mungkin ini audien sekarang sudah agak ngantuk-ngantuk nih. Enak Pak Teh, kita panggil be dua orang Pak Teh. Kita panggil dua orang, kita tes suruh nyari di sini. Iya. Ini tim hebat namanya. Iya betul, ini namanya tim hebat ya. Iya. Coba tanya dulu, kita kasih. Enggak usah lah, apa pele? Kita kasih mic, kita tanya siko-siko. Enak yo. Iya benar nih. Kita tanya siko-siko kan. Nah. Ya. Iya. Silakan Roga kasih mic-nya. Iya, tanya siko-siko. Iya. Iya. Nah, ini kan kalian ini nama timnya ini tim hebat, tidak ya, salah satu penyupport daripada adik kita Sia. Betul enggak tuh? Betul kan? Wah, boleh kenalan dulu dah. Ya, silakan kenalan siapa namanya kira-kira. Nama saya Hazanul. Iya. Terus apa lagi? Iya. Terus? Ya, next. Terus selanjutnya kita kenalan. Iya, kita kenalan. Iya. Yang dekat be. Iya, yang dekat be. Iya. Iya, namanya. Namanya terus kayak mana sih Pate? Men-support. Iya. Ya. Cara men-support. Iya. Sampai sejauh mana menyupport temannya gitu? Sebagai teman-teman tim support. Iya, sejauh mana itu? Namanya dulu. Iya. Silakan. Namanya siapa? Namanya Intan Asegaf. Oh, Intan. Ini Intan. Itu Kaco. Intan, ini Pak Teh mau tanya nih, sejauh mana menyupport temannya si Iya? Iya. Kalau kami sih bantuin Iya tuh biasanya make upin dia gitu kalau misalkan dia ada kayak apa sih foto gitu kan atau dia nak aku syuting. Pak Teh, gitu. Kami ada promo nih ya Pak Teh. Iya. Dia nih kawan kelas kami itu tuh kelas Pak Teh. Oh, itu kelas. Iya. Pak Teh udah tamat. Oh, udah tamat. Oh, pernah makan bangku sekolah ya? Iya, kalau yang teman yang sebelahnya nih dan sebagai apa membantu si adik kita Lia? Silakan. Kalau adik kita yang sebelah, ya kira-kira membantu apa dengan adik kita Selia? Nyupotnya sampai di mana? Boleh sekali lagi silakan. Siapa lagi yang ingin ditanya? Oh, fotografer silakan. Ternyata ada yang tukang fotografi. Iya. Siapa kah orangnya? Silakan. Ini ada paparazi dari tadi, Pak Teh. Oh, silakan. Tanyo. Namanya siapa lo kan? Namanya siapa, Pak? Ya. Saya Cindy. Hah? Cindy. Iya. Cindy. Kalau ini Cindy, ini Nica. Iya. Yeah. Yeah. Nah, Pak Teh nanya apa, Pak Teh? Ini selaku apa nih? Fotografer ya. Jadi sebenarnya ya saya sebagai fotografer, tapi di balik itu kita ada proyek juga karena ya kan sebagai penyanyi, jadi kita bikin video klip. Oh, berarti tim untuk video klip. Tim untuk video klip. Kalau Pak Teh boleh bertanya sejauh mana? Nah, apa be kendalanya kira-kira? Nah, waktu pembikinan album video klipnya tuh. Ya, silakan. Kalau dibilang kalau mau cerita panjang. Panjang, yang pendek. Yang pendek. Lebih ke ini sih karena waktu juga sebentar kita bikin video klipnya, jadi kita harus memangkas waktu yang ada. Jadi mempersempit membuat waktu itu jadi semungkin bisa jadi video klip yang bagus. Di beberapa tempat kita ambil spot. Contoh. Jadi mungkin nggak bisa kita sebutin sih karena biar surprise gitu. Itu di YouTube jadi nggak bisa kita bocorin. Ini kedepannya mau bikin album lagi nih kira-kira nih, mau bikin album lagi apa kayak mana nih? Ya tergantung sini lagi ya. Tergantung duitnya juga. Oke, terima kasih Cindy ya sudah bergabung dengan kita pada malam hari ini, sudah berbagi cerita. Nah, itu tadi kanti-kanti rekan-rekannya si Iya ya, salah satu membantu pendukungnya seperti tadi ada adik kita si siapa namanya?
si ketua kelas Intan. Si ketua kelas si Intan, ada si Cindy. Ya. Satu lagi lupa. Iya, terima kasih dan tepuk tangan dulu untuk adik-adik semua. Dan nanti kita akan bertanya lagi, tapi setelah yang seko-eko. Jangan kemana-mana, tetap di komentar Komedi Melayu Tradisional. Lagi di komentar Komedi Melayu Tradisional. Nah, masih bersama bintang tamu saya pada malam hari ini, Ayah dan si Ia. Si Ia. Nah, ini kita masuk ke segmen terakhir, ada ganti-ganti. Tadi sudah kita sama-sama saksikan. Sudah tanya-tanya juga. Sudah kita lihat performnya, penampilannya, nyanyinya, dan juga para supporter-supporternya. Nah, sekarang kita tanya lagi. Apa harapan Ia dan Ayah? Ia dulu. Harapan kedepannya. Seperti apa keinginannya? Silahkan. Keinginan aku pengen jadi orang sukses yang bisa buat mau apa-apa. Nggak nganggap aku cuma bisa nangis doang. Oh, kan cengeng kan? Nah, kalau harapannya sebagai penyanyi, ya seperti apa keinginannya? Ya, silakan. Ini kan sekarang ini jadi penyanyi, katakanlah penyanyi masih di dalam daerah. Nah, kepinginnya tuh seperti apa ke depannya? Ya, silakan. Kalau pengen jadi penyanyi belum kepikiran sampai sana. Belum, ya. Cuman aku selalu diingetin sama papa, sama mama, pendidikan nomor satu. Oh. Berarti harus tepuk tangan dulu. Nah, kalau untuk Ayah sendiri, kira-kira ya apa harapannya ke depan untuk anak kita yang tercinta ini? Ya, silakan. Harapannya yang pasti tidak boleh berpuas diri dan merasa hebat, hebat sendiri. Kemudian disiplin dalam segala hal dan belajar lebih utama, karena seni kalau tidak dibarengi dengan ilmu maka sulit akan berkembang. Berkembang, iyo. Nah, itu ingat betul juga kata si Ayah, ya dak yo. Pendidikan tuh kata si Ia itu nomor satu. Kalau kata si Ayah, jangan merasa hebat. Nah, jangan harus merasa puas dulu. Rendah hati. Iyo. Dan mungkin Ayah ada nak disampaikan nasihat untuk adik-adik kita nih yang ada di depan nih, silahkan. Kira-kira, nah, jangan balik malam-malam. Yang pasti, ya. Yang pasti disiplin. Disiplin artinya pandai mengatur waktu dan memanfaatkan kesempatan dan peluang. Dan yang paling tidak pernah lupa yaitu selalu, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penting. Balik malam, karena jangan balik malam. Kita bisa memohon kepada Yang Maha Kuasa. Semoga kita diberikan jalan yang terbaik, termasuk Mariza sendiri. Nah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, sholat jangan tinggal. Ini sih kok yang depan ini ya. Iya. Nah, itu tadi ada harapannya. Kedepannya ingin seperti apa sudah kita ungkapkan bersama, dan juga nasihat-nasihat Ayah tadi untuk kawan-kawan kita, terutama yang ada di depan ini, adik-adik kita yang lagi muda ini, ya dak yo. Jadi yang lagi muda yang di depan saya. Iya, ini tuh. Nah, ada dak kira-kira yang ingin disampaikan oleh ini? Roga, silakan Mbak bertanya dulu. Kapan video klip launching? Launching. Ya, ini ada pertanyaan terakhir. Kalau official lirik video bakalan rilis besok 27 itu liriknya dulu di YouTube. Kalau official music videonya yang video klip itu 1 November besok. Nah, untuk ganti-ganti ya semua ya. Nah, kalau kata dia tadi untuk merilisnya tanggal 27. Apanya YouTube-nya ya? Yang liriknya. Nah, liriknya. Nah, kalau untuk yang keseluruhannya 1 November. Nah, 1 November. Ada tepuk tangan dulu untuk Kanti. Dan tak terasa sudah 1 jam kita bercakap-cakap menemani Kanti pada malam hari ini, dan akhirnya sampai juga lah kita di ujung acara.
Tapi sebelum saya tutup, saya terima kasih dulu kepada adik saya si Mariza dan ayah ya, sudah hadir di sini berbagi cerita dak untuk ganti-ganti saya di rumah. Dan terima kasih juga untuk ganti-ganti saya yang ada di sini. Tepuk tangan dulu. Dan terima kasih juga untuk ganti-ganti saya yang setia nonton komentar. Nah, jangan lupa besok kita akan balik lagi, tentunya dengan bintang tamu yang berbeda. Akhirnya kalau ada perbuatan kita atau salah cakap atau perbuatan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Pate Bibi, Pate Bujang Gombal bersama rekan saya Roga Aldia Puspita bersama kru yang bertugas pada malam hari ini mohon pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JTV Inspirasi Kito. Dadah. Sayang, sempurnanya dirimu hingga membuatku satu.